Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu lisan kita terbasahkan dengan kalimat mulia ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita termasuk nikmat kehidupan dan akhirnya diisi dengan nikmat keimanan dan kita mengetahui mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Selanjutnya kita juga panjatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala wa Wasallam yang dengan jasa beliau lah kita memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengucapkan salam hormat kepada beliau dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara Kusiman pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya nampaknya pendek tapi ini adalah asas atau pondasi dasar dalam kehidupan kita yaitu tujuan hidup. Saudaraku Kusiman, kita bisa buka bersama-sama di awal uh, acara kita ini surah Az Zariyat. Ini biar Al quran yang menjawab ya, uh, judul kita ini supaya lebih jelas dan dari situ Insya Allah kita akan jabarkan panjang lebar surah Az Zariyat surah nomor 51 di ayat 56nya. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang memberikan gambaran tentang judul ini, dan surah atau ayat inilah yang menyebabkan kami memilih juga judul ini. Allah berfirman, wa ma wal insa illa Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk mengabdi, menyembah, patuh kepadaku. Jadi teman-teman sekalian, sebagai seorang Muslim kita sudah yakin tentang makna kalimat "La ilaha illallah", tiada tuhan yang berhak disembah, kecuali Allah. Artinya, teman-teman semua melihat, mengarahkan pandangan matanya ke langit, semua yang dijangkau oleh mata kita di sana, dari burung yang terbang, pergantian siang malam, hujan yang turun, awan, bintang-bintang, atau yang tidak terjangkau oleh mata kita, mungkin. Kecanggihan teknologi manusia sampai di hari kita sekarang masih belum bisa menjangkau jenis-jenis bintang tertentu di langit sana. Jadi ada yang belum nampak gitu ya. Kemudian eh, juga di bumi apapun yang nampak, seperti misalnya eh, yang nampak seperti manusia kita sendiri ya, manusia ini sendiri dari e, beragam macam paraswaja, poster tubuh, kemudian bahasa, e, kebiasaan ya, <tuh> tradisi <tuh> dan populasi manusia, <tuh> interaksi satu sama yang lain di antara mereka. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan dari rumput yang kecil sampai pohon beringin yang besar dengan beragam macam beragam macam bentuknya ya, e, sifat-sifatnya. Kemudian juga hewan-hewan <tuh> Dengan berbagai macam jenisnya, nampak dengan jelas di depan mata kita, apalagi dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa melihat semua jenis hewan yang ada di hutan, di lautan, diangkat, di videokan, dan kita bisa melihat mereka semua. Walaupun mungkin belum semua terjangkau, tapi kita bisa lihat dari semut yang kecil sampai gajah yang besar, dari ikan yang kecil sampai ikan yang besar, dari burung-burung yang kecil sampai burung yang besar, jadi semua bisa nampak. Kemudian juga... <tuh> Uh, air ya, yang kita bisa gunakan setiap harinya, api, udara, ya. ada juga yang tidak nampak dengan mata kita. Uh, maaf, udara pun termasuk yang tidak nampak, ya. uh, yang tidak nampak seperti misalnya ya, uh, jin, manusia, uh, partner daripada manusia. Allah ciptakan tadi, memang manusia tidak, Allah tidak nampakkan pada manusia. Kemudian, semua perasaan-perasaan yang kita rasakan, rasa suka, rasa sedih ya eh, senang ya gembira ngantuk ya lapar haus semua ini tidak nampak tapi kita bisa rasakan ya semua itu teman-teman sekalian kembali kepada satu makna atau satu kalimat masuk dalam satu kalimat yang selama ini umat Islam selalu ikrarkan dan juga yakini bahkan dengan kalimat ini seseorang bisa dianggap masuk ke dalam agama Islam yaitu La ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya semua di langit dijangkau, atau tidak dijangkau oleh mata kita. Semua di bumi, semua di kedalaman lautan, dijangkau, atau tidak dijangkau oleh mata kita. Kata kuncinya, tidak ada penciptanya, tidak ada pemiliknya, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu seorang Muslim selalu kembali kepada satu Tuhan ini, ya, satu Tuhan ini dan kita sudah dipandu oleh Tuhan yang satu ini Allah subhanahu wa taala dengan kemahadilannya di dalam syariat yang diturunkan oleh, oleh oleh Allah melalui para nabi dan kita sekarang di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al Quran sehingga dipandulah bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa taala mayoritas ayat Al Quran berbicara tentang pengenalan Allah subhanahu wa taala dan juga uh, apa yang Allah subhanahu wa taala inginkan ya maka kita jadi tahu Allah perintahkan kita ada yang wajib salat, zakat, puasa, kemudian haji ya. Bakti sama orang tua gitu kan. Ini semua yang wajib-wajib dan disebutkan tentang keutamaannya. Orang kalau salat dapat apa, orang kalau zakat dapat apa, ya orang kalau haji dapat apa. Semua disebutkan bakti sama orang tua dapat apa. Begitu juga dengan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan nah, sunnah. Jadi salat sunnah, puasa sunnah, semua ini dengan semua keutamaannya, gitu kan? ada keutamaan-keutamaannya. Juga dalam syariat Allah SWT, dijelaskan apa yang Allah larang ya, dari zina, riba, memukul, menggunjing, memfitnah, durhaka sama orang tua, mencuri, dan seterusnya. Dan dijelaskan panjang lebar dengan gamblang, dengan ancaman-ancamannya supaya manusia tidak terjerumus dalam hal tersebut. Sehingga kita pada saat beriman kepada Allah SWT menjadi orang yang baik, manusia yang sempurna. Kenapa saya katakan begini? Karena memang dalam syariat Allah disuruh kita jadi orang baik, kan, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, membantu orang susah, ya kan? Semua ini kan kebaikan-kebaikan. Jadi seorang Muslim kalau mengikuti imannya kepada Allah Swt, dia akan sangat baik. Dan tentu dia akan jauhi apa yang dilarang: dusta, mencuri, memukul, mengganggu orang lain, ya, e, menggibah, memfitnah, dan segala macam hal. Ya? Maka Seorang Muslim yang beriman kepada Allah akan uh, terkontrol hidupnya, ya akan teratur rapi, kan gitu. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kami paparkan tadi ini, ini adalah tujuan hidup kita. Jadi, kalau seandainya ada seseorang yang bertanya, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah saya diciptakan untuk puasa Ramadan? Iya. Apakah saya diciptakan untuk mengerjakan haji ke Baitullah? Iya. Apakah saya diciptakan untuk mengeluarkan zakat? Iya. Apakah saya disuruh bakti semua orang tua? Apakah saya disuruh jujur? Apakah disuruh amanah? Apakah saya disuruh bantu orang susah? Jawabannya iya. Itu tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat tadi menyebutkan tujuan kita hidup di sini untuk itu. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Ini kita kerucutkan tema bahasan kita ini ke poin ini teman-teman sekalian. Insya Allah dalam 45 menit ke depan ini kita akan lebih oh memahami. Nanti kita akan mengatakan oh ternyata itu ya. Ya memang itu target kami. Bagaimana teman-teman kembali kepada pondasi dasar. Ya, kita lahir di muka bumi ini, semua sistem sudah ada. Tiba-tiba kita cuma tahu, oh ini ibu saya, ini ayah saya. Dan kita tidak bisa mengubah status itu. Nggak bisa kita mengatakan, saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah itu. Sudah pasti akan ke situ. Ada sistem yang mengatur kita, berarti ada Tuhan yang mengatur ini semua. Ya? Dan pada saat itu kita akan diurus dari kecil, dirawat, kita cuma tahu menangis waktu masih bayi, kalau tidak suka atau uh, kita uh, map, uh, buang air besar, buang air kecil, lapar, semua dengan hanya dengan tangisan, dan dengan segera ibu kita langsung datang mengurus kita. Ayah kita sibuk mencari nafkah untuk membiayai hidup kita. Sampai akhirnya kita tumbuh besar, sekolah, seperti biasalah kehidupan kita. Sampai akhirnya kita menikah dan akhirnya kita pun berstatus suami atau istri. Kemudian kita berstatus ayah ataupun ibu. Ya. Dan akhirnya kita juga akan bersama. Akhirnya bersama dengan orang-orang tua kita yang terdahulu. Yaitu meninggal dunia dan kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukun iman kita sebagai seorang muslim. Nah, kembali ke pondasi ini penting sekali, teman-teman sekalian. Kenapa banyak orang menghabis-habiskan waktunya pada hal yang tidak bermanfaat? Apalagi kepada kemaksiatan, membuang-buang waktu, ya. Daripada dia ber, menikah, melampiaskan biologisnya pada yang halal, dia pergi ke, kepada perzinahan. Daripada dia ya, bertransaksi dengan jual beli, kejujuran, transparansi, maka dia pergi ke riba, gitu kan? Dan kezaliman, penipuan. Nah ini kenapa karena dia tidak faham tujuan hidupnya? Tujuan hidup sebenarnya untuk menjadi orang baik, untuk menjadi orang patuh kepada Allah dan menjauhi semua yang dilarang. Kalau orang terjerumus pada pelanggaran ini karena tidak faham tujuan hidup dia apa. Dia tidak faham sebenarnya. Kita berada di muka bumi ini dengan sistem yang sudah ada. Semua fasilitas yang ada. Air, udara, semua musim-musim, kebutuhan kita, buah-buahan, hewan-hewan, banyak semua yang terpenuhi. Semua itu hanya satu. Mengerucut kepada surah Az-Zariyat tadi, ayat 56. Faham ini teman-teman sekalian. Supaya jangan lagi setelah mendengarkan ceramah ini, kita menyanyiakan banyak waktu kita. Hanya dipakai pada hal-hal yang tidak ada memanfaatnya. Kalau bukan yang Allah perintahkan, Wajib atau sunnah maka minimal anda kalau mau menggunakan sebagian waktu anda sebagian saja kepada hal yang mubah. Kalau yang haram tidak dibolehkan sama sekali. Yang Allah subhanahu wa taala haramkan itu tujuannya dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Tidak usah anda mengatakan oh babi Allah haramkan. Saya mau coba dulu bagaimana rasanya. Enggak perlu. Enggak perlu anda mengatakan oh ini hammer minuman keras Allah haramkan. Saya mau tahu dulu rasanya seperti apa dan seterusnya. Tidak perlu. Kita pelajari hanya untuk dijauhi. Nah demikian juga dengan hal-hal yang halal. Allah atau Allah perintahkan disuruh kita pelajari dan kita boleh nikmati. Dan kita kerjakan. Sholat, puasa, haji dan seterusnya. Dan semua makanan-makanan halal, minuman halal, pakaian halal, pendapatan halal silahkan nikmati. Nah ini pondasi dasar teman-teman sekalian. Pondasi dasar. Banyak sekali manusia lalai dari masalah ini. Sehingga akhirnya terbuang-buanglah waktu dan mereka akan menyesal di akhir hidup mereka. Teman-teman bisa lihat, kita buka juga uh, pelengkap daripada bahasan kita, Al-Quran, silakan buka di aplikasi handphone Anda, Surah Al-Mu'minun, Surah Nomor 23, Ayat 99. Ya. Sekali lagi, Surah Al-Mu'minun, Surah Nomor 23, Ayat 99. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana nanti orang-orang yang tidak mengetahui tujuan hidupnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka menghabiskan waktunya selama di dunia yang sangat terbatas 60 70 tahun setelah itu dia mereka akan meninggal juga sebagaimana para penghuni kuburan kalau Anda lewat di kuburan Anda akan E, lihat itu adalah guntukan tanah dan juga batu nisan. Tapi sadar nggak kita kalau di dalamnya ada manusia seperti kita. Bahkan mungkin lebih cantik, lebih gagah, lebih kaya, lebih berprestasi. Tapi toh juga masuk ke dalam kuburan. Bukan cuma mereka. Para nabi-nabi pun merupakan utusan Allah juga masuk ke dalam kuburan. Mereka dikuburkan. Kita pun akan seperti itu. Jangan nanti di saat malaikat maut datang mencabut ruh kita dan kita sudah dibungkus dengan kain kafan, dimandikan oleh orang-orang terdekat kita yang kita tidak bisa memprotes mereka sama sekali. Mereka tinggal mengumbungkus kita lalu membawa kita ke kuburan. Dan sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan tiga. Akan ikut keluarganya, akan ikut hartanya, dan akan ikut amalnya. Serta akan pulang dua, yang pulang adalah keluarganya. Si cinta-cinta anda kepada suami, Si cinta-cinta anda kepada istri Si cinta-cinta anda kepada anak Anak kepada orang tua Dan siapalah sahabat dengan sahabatnya Mereka paling lama Di atas liang lahat itu Setengah jam Setengah jam, mungkin satu jam paling lama Tidak akan pernah ada seorang ibu pun Yang sangat cinta dengan anaknya Ayah cinta sama anaknya Suami atau istri cinta satu sama yang lain Atau sahabat sama sahabatnya Nginap di kuburan itu tidak ada. Sudah menjadi sistem yang Allah buat pasti mereka pulang. Walaupun mereka sedih, tapi mereka tidak akan temani kita di sana. Yang kedua harta. Semewa apapun mobil yang teman-teman miliki, hanya akan parkir di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke liang lahat. Juga kalau mobil Alphard Anda, Ferrari Anda dimasukkan ke liang lahat, mau diapakan? Mobil tidak dipakai di kuburan. Kan gitu. Maka semua ini akan pulang. Kerabat Anda akan beraktivitas mengisi sisa umur mereka, tinggal mereka lakukan isi dengan kebaikan atau keburukan itu tergantung kemudian harta anda akan dibagi menjadi warisan yang tinggal bersama anda apa yang ketiga yaitu amal nah yang selama ini teman-teman tidak fahami tujuan dari hidupnya untuk sholat untuk puasa untuk segala macam di saat itu mereka menyesal coba seandainya nah perhatikan tadi surah al muminun kita bacakan ya Allah subhanahu wa taala berfirman kalau Rabbir orang-orang nanti yang kafir, ya, yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah mengisi dengan amal saleh, ya. Mereka tidak tahu tujuan hidupnya, foya-foya saja, tiap hari mabuk-mabukan, kumpul-kumpul tidak ada manfaatnya. Tidak ada hasilnya, tidak ada detik-detik yang Allah berikan diisi dengan ibadah, ya. Yang merupakan tujuan dasar tadi surah Az-Zariyat. Dia mengatakan, "Qala rabbirji'un." Ya Allah, kembalikan aku, gitu kan. Mereka baru engah di saat malaikat maut sudah depan mata mereka. Mereka sudah tinggal dicabut ruhnya baru mereka mengatakan wahai Tuhanku kembalikan aku. Hati-hati teman-teman jangan anda menjadi orang yang disebutkan dalam surah al muminun ini. Itu 99-nya. Ayat 100 Allah mengatakan untuk apa mereka minta kembali. Apakah mereka mau kembali kembali ke restoran favoritnya untuk makan makanan kesukaannya? Apakah mereka kembali untuk kumpul lagi dengan pasangan hidup dan anak-anaknya? Apakah mereka minta kembali untuk meeting bisnis yang miliaran? Apakah mereka kembali untuk uh, mengatur sebuah program-program yang mungkin, ya, atau atau mengaplikasikanlah program yang sudah mereka susun tapi belum sempat dijalankan? Tidak sama sekali. Ya. Mereka mengatakan, لَعَلِّي أَعْمَلُوا صَالِحًا فِي مَا tarakt Semoga saja di saat engkau kembalikan aku Hai Tuhanku ya, ke dunia jangan mati dulu gitu kan agar aku bisa beramal soleh apa yang aku tinggalkan perhatikan jadi ini tujuan hidup sebenarnya di saat kematian baru dia sadari ternyata kumpul-kumpul sama keluarga ya meeting segala macam ini pelengkap ini warna hidup tapi tujuan dasarnya adalah mengabdi kepada Allah. Dia berharap kembali ke dunia untuk beramal soleh yang dulu dia sia-siakan. Lalu kata Allah apa? Kalla. kalimatun huwa Enggak mungkin kata Allah. Itu hanya perkataan yang terucapkan di lisan. Wa ila Dan di belakang mereka ada barzah, kehidupan barzah, ada dinding pemisah antara mereka dengan dunia. Mereka enggak bisa lagi nggak ada lagi kuburan terbuka orang yang mati bisa keluar beraktivitas lagi seperti kita nggak ada lagi ya. dan tidak ada itu yang sering digambarkan maaf di sinetron-sinetron kita sebagian sinetron pocong bisa keluar kuburan terbuka lalu mengganggu orang atau keluar waktu itu tidak ada lagi mustahil kalau itu terjadi maka mungkin setiap kita akan diketuk rumahnya oleh orang tua yang sudah meninggal man. atau tetangganya tapi tidak ada dalam Islam semua itu itu perusakan akidah yang harus diluruskan ya jadi teman-teman sekalian, orang baru menyadari di saat dia meninggal, oh ternyata ini tujuan saya hidup. Ya, Sekarang saya kasih contoh rasional. Kalau teman-teman, misal kita anggap di titik ini, tiba-tiba ada malaikat maut di depan mata kita. Dan itu pasti terjadi, demi Allah akan terjadi teman-teman. Saya bukan menakut-takuti, tapi kita pasti akan begitu. Saya tuh anda lebih dulu, kita semua sedang, sedang menuju ke liang lahat kita. Di saat malaikat maut itu datang. Antara anda sama malaikat maut itu. Saya saja di ruangan ini, di studio ini. Bisa tiba-tiba lihat malaikat maut. Anda semua tidak tahu. Kan begitu orang kalau mau meninggal kan. Tidak ada yang bisa lihat malaikat maut. Allah hijab matanya. Tidak bisa dia lihat. Tapi tiba-tiba seperkasa apapun ya orang itu. Sepintar apapun dia. Sekaya apapun dia. Pada saat itu hitungan detik dia akan meninggal. Ruhnya dicabut selesai. Itu fakta. Gitu kan? pastikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al Imran, kalau nafsin zaiqatul maut semua jiwa pasti akan mati. Tidak mungkin tidak gitu. Nah, di saat anda menghadapi kematian tersebut, ya, malaikat maut misalnya membicar, menyampaikan kepada anda, wahai fulan, Allah masih memberikan sekarang kamu kesempatan setengah jam. Setelah itu saya akan cabut ruh kamu. Kira-kira teman-teman, saya ingin tanya. Coba bayangkan ini. Saya mau tanya, kalau setengah jam itu Allah berikan kesempatan. Apa yang akan Anda lakukan? Saya kembali mengingatkan tadi apa yang saya ulangi. Apakah Anda akan cari lagi makanan favorit Anda yang setiap hari Anda sibuk mencari restoran makanan favorit tersebut? Padahal sebenarnya seorang muslim bahkan yang ada syukuri yang ada kan gitu. Walaupun boleh bukan tidak boleh kita mencari makanan kesukaan kita. Tapi jangan berlebihan teman-teman. Ada orang kadang-kadang untuk mengejar kuliner aja sampai sekian jam naik mobil. Tiga jam, empat jam gitu kan hanya untuk mengejar sebuah kuliner. Kalau kita kebetulan kesana, sana makan, gak masalah. Nikmatin yang halal. Allah perbolehkan itu. Tapi habiskan waktu dalam keseharian pada hal-hal yang tidak diperlukan untuk apa? Toh juga makanan itu rasanya di mana? Di ujung lidah. Anda bisa rasakan oh ini sambal, oh ini uh, rendang, oh ini ayam, oh ini nasi di ujung lidah. Kalau sudah lewat sepertiga jari kita, ini kan ada garis-garis ini. Seperti gajar ini ketenggorokan, kira-kira teman-teman, anda masih bisa masih bisa nggak apa namanya Membedakan mana ayam, mana daging rendang tadi, mana sambal, mana nasi, udah nggak bisa. Dia masuk ke tubuh selesai. Berarti makanan itu cuma di ujung lidah kan? Silakan nikmati, tapi jangan berlebihan. Karena Allah bolehkan kita makan dan minum yang penting halal dan Toyiba Boleh dibolehkan oleh Allah dan juga toibah, tapi sesuai dengan kebutuhan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wahai anak Adam, makanlah sesuatu yang bisa menopang tulang belakangmu agar engkau ya, bisa berdiri, bisa beraktivitas. Jangan berlebihan. Dan kita tahu juga secara medis kita dilarang makan terlalu berlebihan. Kan begitu. Itu contohnya. Tapi mana ada batasannya teman-teman. Allah kasih kita batasan. Seenak apapun makanan itu. Misal kita suka sekali nasi goreng tertentu atau apalah nasi campur. Apa-apalah kira-kira makanan yang kita suka. Berapa banyak kita bisa makan? Sepiring, Dua piring, dua piring itu sudah kenyangnya luar biasa. Ya, terus saya habis itu. Sekarang pakaian, misalnya. Berapa lembar Anda bisa pakai? Selembar, dua lembar. Sebanyak apapun pakaian Anda milikin, apakah Anda bisa pakai semuanya sekaligus? Gak bisa. Ada batasannya kan? Kalau Anda pakai lima, lima, lima lapis baju sekalian, orang tertawain Anda. Di musim dingin pun, orang mungkin pakai baju kaos satu baju luar dan satu lagi baju. Mungkin di dalam itu pun di saat tertentu di musim dingin yang sangat gitu. Tapi kalau kita di Indonesia ini mau pakai berapa lembar baju? Satu baju kaos, satu baju luar selesai. Ini nggak bisa kita pakai banyak-banyak. Itu juga sepatu. Anda punya sepatu sampai 40 sepatu, 30 sepatu. Untuk apa gitu? Oh, anda pakai satu, dua kecuali memang untuk kebutuhannya, misalnya ada untuk olahraga, ada untuk aktivitas, ada untuk ini, bisa tiga empat mungkin lima orang. tapi ada orang subhanallah punya koleksi sepatu buah bersihnya banyak, harganya mahal mahal. Ya mungkin kalau digabungin bisa bangun satu masjid buat amal solat dia. mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun karena saya tidak tahu siapa saja yang hadir sini. cuman saya coba cuma meng meng mengajak anda berpikir di waktu-waktu yang sempit kita ini hanya sekitar 45 menit kita menyampaikan pesan-pesan ini supaya kita merenungi sama-sama. Berarti saya tidak boleh pakai sepatu bermerek Ustaz. Boleh. Boleh, tapi jangan berlebihan. Berarti saya tidak boleh makan makanan enak, Ustaz. Boleh, cara restoran terbaik, tapi jangan berlebihan. Gitu. Boleh, saya tidak boleh pakai pakaian yang bermerek. Boleh, tapi jangan berlebihan. Jangan menjadikan target utama. Contoh misal, pecinta-pecinta dunia ini, kalau dia mau makan di satu restoran. Lalu kebetulan dia pergi ke sana, tutup restorannya. Kecewanya luar biasa, sampai menjadi bahan cerita mungkin seminggu dengan teman-temannya. Kenapa akhi dan ukti? Hanya karena tidak bisa makan di situ? Baik nanti kita bisa makan. Oh saya kemarin ke restoran sana tuh nggak dapat tutup sayang bener. Lo kenapa? Mau beli baju ternyata bajunya habis kehabisan stok. Oh itu baju merek bagus gini saya mau. Akhi dan ukti mudahkan kehidupanmu. Bukan itu tujuan utama. Tujuan hidup bukan itu. Justru kamu harus merasa sedih di saat kamu tidak sempat sholat subuh, tidak sempat sholat duhur, asar, maghrib, isya, atau telat dari waktunya. Karena sholat kan harus tepat waktu, tepat gerakan, dan tepat bacaan. Kan ini tiga khusyuk ini. Ya. Ada yang lupa di sini, anda sedih. Ini wajar anda sedih. Bayangkan teman-teman Nabi SAW mengatakan rakaatay fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Coba itu nilai Kenapa Nabi SAW mengatakan lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya? Karena memang itu yang kita butuhkan di kuburan kita. Itu yang kita butuhkan di akhirat kita. Semua ini dunia ini cuma pernak-perniknya. Kan gitu. Maka jangan berlebihan. Jangan keluar dari tujuan hidup kita yang sebenarnya. Lalai. Bahkan ada orang disayangkan sekali sudah sampai pada umur tua pun di atas 40 tahun itu sudah harus ada peringatan-peringatan yang luar biasa. Itu masih saja lalai. Bahkan ada yang ba baru terjerumus ke dalam banyak pelanggaran di umur-umur seperti ini. Padahal sebenarnya mereka harus ini sudah waktu warning ini, peringatan di sini. Enggak bisa lagi kita macam-macam. Ya. Sudah harus kita sadari kesalahan-kesalahan masa lalu, kita mohon ampun kepada Allah, kembali kepada Allah SWT ndak boleh disia-siakan, ndak boleh salah dalam masalah seperti ini. Nah, ingat teman-teman, di saat kita meninggal dunia, semua urusan, pernah-pernik ini hanya akan pem menjadi pembicaraan orang, dan itu pun hitungan hari. Misal orang mengatakan, oh itu bajunya dia. Yang dulu kita kejar-kejar tuh, oh itu bajunya si fulana atau fulana. Oh itu sepatunya, oh itu tasnya, oh itu mobilnya, oh itu rumahnya, oh itu anaknya, oh itu suaminya, oh itu istrinya, oh itu orang tuanya, oh itu tetangganya. Setelah itu, selesai. Apa manfaatnya buat orang yang sudah meninggal? Gak ada. Kenangan saja. Yang selama ini kita jor-joran, saling bersaing, sombong-sombongan, ya itu ternyata cuma jadi kenangan. Setelah itu akan dipakai oleh orang lain. Mungkin dibagikan kepada orang lain. Sebagian harta kita dijual, dibagi warisan. Anak-anak kita pun akan memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Selesai. Jadi sudah, hitungan hari. Setelah itu orang sudah tidak lagi mengatakan, oh ini simpan, ini bajunya si dia nih. Simpan, nanti mungkin satu waktu dia hidup lagi bisa pakai. Enggak ada begitu. Enggak ada. Nah, yang kita titip beratkan teman-teman sekalian, tujuan hidupmu, hai saudaraku beribadah kepada Allah. Meeting berapa miliar pun, berapa triliun pun tinggalkan untuk sholat. Maaf, saya sholat. Bilang kepada orang-orang hadir di situ. Yang muslim ajak sholat. Yang kafir, izin sama mereka baik-baik. Lalu kita akan kembali setelah sholat. Sholat itu lima menit. Absensi. Absen kepada Allah. Ya Allah, baik saya hadir. Allah panggil. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Hayya al-falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Allah kasih kita gambaran. Panggil. Absen. Kata Salamah bin Dinar rahimahullah seorang ulama tabi'in. Usahakan. Dimanapun Allah menginginkan kau hadir. Kau ada di situ yang pertama. Sholat, zakat, Ramadan. Kamu yang pertama. Di saat pertama. Dan usahakan kamu yang paling jauh. Dari apa-apa yang telah Allah haramkan. Di situ baru kamu bisa menikmati keimanan itu. Hmm? Sisi lain teman-teman sekalian, ada juga ya pelengkap dari surah al-muminun ini ada surah al-munafikun ayat terakhirnya. Di situ juga orang-orang ada yang menyesal, gitu kan? Surah al-munafikun ini jelas anda tinggal cari di daftar isi dia di akhir-akhir ayatnya. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq as wa aku min as Kata Allah SWT, infakkan, segera keluarkan harta-hartamu. Di jalan Allah Subhanahu Wa Taala Sebelum datang kepada seseorang dari kalian kematian. Lalu dia berkata pada saat itu, Wahai Tuhanku, terlambatkan beberapa saat dulu kematianku. Untuk apa? Untuk makan makanan favorit, untuk umur sama teman-teman, untuk biologis dengan pasangan, nah Fa'asaddaq agar aku bisa bersedekah. Wa aku minas dan aku menjadi orang-orang salih. -orang Tapi Allah mengatakan, Wa la Allah nafsan Allah khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan pernah menerlambatkan ajal seseorang kalau datang. Dan Allah akan memberitahukan apa yang kalian kerjakan. Akhir surah al munafiqun Ini pelengkap tadi. Yang surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai tadi 101 gitu kan. Jadi teman-teman sadari poin ini. Tujuan kita mengadakan zoom, uh, Taklim zoom ini pada waktu ini dan Anda pun meluangkan waktu. Saya meluangkan waktu mungkin kita punya aktivitas yang lain. Semua tidak ada lain kecuali untuk menyadari tujuan hidup kita apa. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali kita sendiri teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran Allah, Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum Sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri Kalau Bapak Ibu tidak segera menyelamatkan dirinya Menyadari masalah ini Maka pastikan teman-teman sekalian Kalau Anda akan menyesal nanti di akhir ajar nanti Dan ingat teman-teman Jangan pernah bangga dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan Oh saya sudah sekian kali haji Sudah sekian kali umrah Sudah saya sudah umur saya sudah sekian puluh tahun saya sudah udah, berapa kali sholat ya saya sudah bakti sama orang tua saya jangan pernah berbangga dengan itu karena anda tidak pernah tahu apakah itu sudah diterima dengan pahala sempurna atau tidak oleh karena itu kita selalu disuruh berbuat amal sholat setiap hari selama ajal kita belum datang kenapa teman-teman kita selalu sholat tiap hari kenapa kita selalu baca bismillah setiap kali mau makan dan minum kenapa nggak sekali seumur hidup saja karena memang kita butuh memperbanyak amal soleh tersebut, dan kita bersaing di situ untuk mendapatkan derajat tertinggi di surga nanti, di akhirat nanti. Teman-teman sekalian, saya ingin masuk kepada poin: lalu, apa yang harus saya lakukan agar hidup saya ini sesuai dengan tujuannya? Yang pertama, teman-teman sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kehidupan yang Allah berikan ini, dan syukur caranya adalah dengan menggunakan nikmat kehidupan ini pada ketaatan kepada Allah. Nah, itu itu bentuk syukur. Dan tidak masuk akal, teman-teman sekalian, orang yang bersyukur kepada Allah lalu digunakan untuk bermaksiat. Kan gitu. Anda kalau e, di, diberikan kebaikan ada jasa dari seseorang yang lain, tidak masuk akal kalau Anda balas dengan kejahatan, kan? Harusnya Anda balas dengan kebaikan. Ya, anda berterima kasih pada dia, Anda memuji-muji dia, Anda membalas mungkin ya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya kita harusnya begitu. Tanda syukur kita kepada Allah harusnya kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada statement yang menarik ya dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan asyukur As zuhur athar ni'matillahi ala lisan abdihi. Thana'an wa'tirafan syukur itu ya itu adalah nampak dari lisan seorang hamba sebagai bentuk bekas nikmat Allah dengan puji-pujian dan mengakui sebagai nikmat wa ala qalbihi syuhud wa mahabbah dan dalam hatinya ada kesaksian kalau ini memang nikmat dari Allah dan juga mencintai pemberi nikmat itu wa ala jawarihi inkiawan wa taah Dan anggota tubuhnya itu menunjukkan tentang bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak masuk dalam syukur itu teman-teman, kalau orang itu justru melakukan kemaksiatan kepada Allah. Dan sederhana, teman-teman faham nggak atau sadari nggak, maaf saya bukan menggurui. Kalau ibadah itu punya kenikmatan. Hah? Dulu di majelis ilmu seperti ini dengarkan ceramah itu punya kenikmatan. Kenapa Anda tidak lakukan setiap hari? Kenapa hanya 45 menit atau satu jam? Tentu waktu kita sekarang segitu, tapi Anda bisa ulangin kan? Di playlist YouTube kami, kalau Anda datang ke channel YouTube kami, Khalid Basar Mo Official ada playlistnya. Setelah beranda, ada ya, home itu, kemudian ada playlist. Anda klik, ada 25 lebih, 25 lebih ya, seingat saya kajian kitab di sana. Anda bisa privat bersama kami. Anda tinggal pilih kitab mana, ya. Dan kitab yang paling mahal itu 150 ribu rupiah saja harganya min hajir muslim. Itu seribu lembar. Semua sudah kami bedah kecuali ya bab warisan saja. Anda bisa ikutin setiap hari Anda dengarkan hari Senin misalnya Anda jadwalkan untuk belajar min hajir muslim. Hari Selasa Anda ingin belajar hadis Ada sahih targibu tarhib, ada riadu salihin, ada sahih hadis kudsi. Ada banyak pilihannya ya. Ada bulugul maram itu fikih uh, hadith hadis ya. Kemudian juga hari Rabu misalnya Anda mau belajar dosa-dosa ya, besar ada Al-Kabair. Sudah 140 lebih dosa-dosa besar yang kita yang kita sudah bahas gitu kan. Dari durhaka sama orang tua berbuat syirik, membunuh, berzina, riba dan seterusnya. Banyak di situ Anda bisa dengarkan. Kurikulumkan sehingga nanti Senin depan Anda cuma kembali kepada Mihan Muslim. Hari Selasa Anda cuma kembali kepada kajian kitab hadis ya selasa depan hari Rabu anda cuma mendengarkan dosa-dosa besar hari Kamis misalnya anda mau belajar masalah rumah tangga kami ada bedah buku mahkota pengantin ada juga bedah buku lanjutannya begini dan Di anak dalam Islam kemudian hari Jumat misalnya anda ingin mendengarkan sejarah Nabi ada 40 sekian 50 sekian episode ya seingat saya kemudian juga ada serial-serial sahabat ya ee, ada 40 lebih juga sahabat biografi mereka, perbuatan amal-amal mereka, supaya kita mudah contohin gitu petua-petua mereka dan seterusnya misalnya hari Sabtunya misalnya anda ingin belajar e, tentang e, contoh misalnya e, e, materi umum ya seperti tablik akbar ya seperti contoh materi-materi tazkiyatun nafs ya. pensucian jiwa kami ada bahasan banyak sekali tentang sabar tentang syukur ya tentang tawakal, ya. ada juga di khutbah-khutbah Jumat yang ada kumpulan khutbah Jumat, cukup banyak, ya. cukup banyak. Nah itu semua teman-teman Anda bisa pelajari, bisa jadikan sebagai kurikulum. Contoh, ya. Begitu juga ada kenikmatan sendiri Anda, ada kepuasan dalam jiwa di saat Anda mengerjakan ibadah apapun yang Anda tahu itu ada keutamaannya. Makanya kami selalu tekankan, teman-teman kalau mau kerjakan satu bentuk ketaatan kepada Allah, jangan kerjakan sampai Anda tahu janji Allah apa di. Ibadah tersebut. Misalnya, Anda mau rajin bersedekah. Bagaimana caranya? Supaya rajin, Anda baca janji Allah di sedekah itu. Anda ketik di Google, keutamaan sedekah. Coba baca artikel-artikel situ. Anda ketik di YouTube, keutamaan sedekah. Banyak sekali ustadz-ustadz, kiai-kiai kita menceritakan tentang masalah sedekah. Anda bisa dengarkan. Maka itu akan jadi motivasi buat Anda. Atau Anda beli beli buku. Seperti, seperti Riyadus Shalihin tadi yang sudah saya sebutkan. Anda bisa beli. Semua itu isinya keutamaan-keutamaan sahih, tarqi butarhib yang kita bedah di setiap hari Jumat itu juga ada uh, apa namanya keutamaan semuanya isinya ya uh, kemudian anda coba kerjakan setelah anda tahu oh saya dapat ini nih kalau saya sedekah saya dapat ini nih kalau saya sholat malam kalau saya sholat duha maka anda termotivasi untuk uh, mengerjakan itu nah ini poin yang perlu untuk digarisbawahi ya jadi ini poin pertama saran kami yaitu Anda bersyukur kepada Allah dan syukur itu harus nampak teman-teman. Lisan kita selalu mengatakan Alhamdulillah. Ada yang mengatakan, oh rumahnya bagus bu ya pak ya. Alhamdulillah. Ini mobilnya bagus ya. Alhamdulillah. Oh Masya Allah masih cantik atau makin cantik makin gagah. Alhamdulillah. Oh Masya Allah ada jabatan. Al Alham Semua Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Kerana memang itu tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali Tadi Allah Swt. Bahkan kalau anda mau anda ikuti dengan tawadu merendah anda mengatakan iya Allah amanahkan kepada saya. Alhamdulillah Allah amanahkan rumah ini, Allah amanahkan mobil ini, Allah amanahkan anak-anak ini, Allah amanahkan suami atau istri ini, Allah amanahkan jabatan ini. Kita katakan begitu. Karena memang itu bukan milik kita. Setiap saat kan kita bisa tinggalkan. Tadi saya sudah kasih contoh kalau kita meninggal dunia ya. Jadi kita seperti itu bersyukur kepada Allah. nampak di lisan dengan i'tiraf tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah dengan nampak bersyukur kemudian di hati kita yakini memang oh ini nikmat Allah besarkan nikmat itu teman-teman walaupun kecil besarkan dia kita bisa hirup oksigen ini sebuah nikmat yang besar dengan kita bisa mendengar sebuah nikmat yang besar bahkan mohon maaf anda bisa buang air besar mengeluarkan angin buang air kecil nikmat Allah yang besar bayangkan banyak orang dirawat gara-gara tidak bisa buang air besar tidak bisa buang air kecil Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah ya. Yang kadang-kadang manusia karena termudahkan depan mata dia maka dia anggap remeh. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus Anda lakukan ya, mulailah Anda membuat program-program ibadah Anda dan mulai dengan hal-hal yang wajib saja dulu. Tata sholat anda. Sholat lima waktu. Azan, gak ada kegiatan lain. Sholat apapun konsekuensinya. Enggak, saya harus sholat. Karena ini kewajiban. Kalau bertemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, misalnya Anda mau sholat lima waktu, ada panggilan suami bagi ibu-ibu, ada panggilan orang tua, itu juga wan wajib dalam agama Islam. Tapi karena bertemu dengan hak wajibnya Allah, harus kita dahulukan haknya Allah. Sholat dulu. Ada kalau lagi sholat, biar dipanggil suami, dipanggil orang tua, nggak boleh kita batalin. Beda kalau hak Allah yang sunnah, sholat sunnah, bertemu dengan hak wajibnya makhluk. Misalnya anda lagi sholat sunnah dipanggil oleh suami atau dipanggil oleh orang tua kita. Boleh kita batalin sholat sunnah itu. Karena memang yang wajib kita dahulukan. Tapi kalau ketemu dengan yang wajib tidak bisa. Tata hidup anda, ibadah anda mulai dari yang wajib. Tingkatkan kualitasnya dan tingkatkan kuantitasnya bagi yang bisa ditingkatkan kuantitasnya. Ya. Uh, maaf, kuantitas di wajib ini tidak ada. Kualitas, ya. nanti di sunnah itu ada. Kualitas yang anda tingkatkan. Salat misalnya, Anda tadi tiga poin yang saya bilang. Tepat waktu, azan kerjakan di awal waktu. Karena kata Nabi Muhammad S.A.W. itu ditanya oleh seorang sahabat, amal apa yang paling Allah cintai, boleh mengatakan salat di awal waktunya. Kemudian tepat gerakan, pelajari baik-baik gerakan-gerakan ya Tentu dimulai dari uduk, kemudian yang selanjutnya adalah tepat bacaannya. Tingkatkan kualitasnya dari sebelumnya. Mulai dari sini insya Allah akan baik semuanya. Kalau ini sudah berjalan bagus, baru kemudian Anda masuk ke salat-salat sunnah. Dan jangan kagetkan diri kita. Salat malam atau salat-salat yang berdekatan dengan salat wajib dulu deh sunnah rawatib Qabliyah, ba'diyah ya mulai anda baca keutamaannya ya kata Nabi saw siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga kan gitu ada sholat salat sebelum dan sesudah e, wajib dua rakaat sebelum subuh ada empat rakaat sebelum duhur dua rakaat sudah duhur dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya itu 12 rakaat misalnya kemudian anda ya tingkatkan ke malam, ya, tingkatkan ke solat, solat, salat taubat. Jadi, Anda mulai tingkatkan ke yang lain. Kalau Anda misalnya sudah mulai rutin mengerjakan solat malam dua rakat, Anda tingkatkan lagi ke empat rakat, tingkatkan lagi ke delapan rakat, sampai nanti Anda sebelas rakat, setelah itu Anda konsisten menjaganya. Nah, disini, di sini, di solat sunnah, <coughs> tadi saya bilang, ditambah, selain kualitas, Anda tingkatkan kuantitasnya. Kuantitas maksudnya apa? Tadi, kalau dua rakat, Anda jadikan empat rakat. 4 rakaat anda jadikan 6 rakaat terus sampai sempurna 11 rakaat kalau sudah itu sudah sempurna ada konsisten anda mulai menambah kuantitas bacaan tadi anda cuma baca inna asr anda sekarang tambah dengan uh, diperpanjang dengan surah ad duha ya al ala dan seterusnya kalau anda sudah mulai <coughs> mulai terbiasa sebulan dua bulan enam bulan, bulan anda pindah ke kualitas atau kuantitas bacaan yang lebih panjang di salah salah sunnah teman-teman Fatwa ulama sudah membolehkan kita memegang mushaf, memegang Quran atau memegang aplikasi Al-Quran di handphone kita sambil baca dari awal Al-Baqarah sampai khatam nanti dengan sholat malam anda kan gitu ini boleh baik ini sholat misalnya terus anda pindah ke puasa Ramadan ya anda jaga kualitasnya ya. Ramadan yang lalu apa yang kurang anda sekarang sempurnakan ibu-ibu yang masih punya utang-utang Ramadan jangan ditunda-tunda usahakan pada saat sudah uh, sudah selesai Lebaran Idul Fitri anda sudah langsung masuk ke ya Uh, ini apa namanya masuk ke uh, 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 kalau anda sudah kerjakan uh, puasa Ramadannya <coughs> anda mungkin ada hal-hal yang maaf utang Ramadan tadi kalau anda punya utang dulunya anda suka tunda-tunda sampai menjelang Ramadhan akan datang sekarang anda kerjakan lebih cepat ya begitu selesai Lebaran anda sudah langsung bayar utang anda tanpa anda utang supaya kalau anda meninggal tidak ada beban gitu kan. Kemudian kalau sudah anda mulai pindah ke puasa-puasa sunnah. Senin, Kamis, Ayah, Bid Ya. Anda coba lakukan. Tingkatkan. Ini harus anda sendiri yang lakukan. Butuh juga dengan zakat. Setahun sekali. Baik. Ada zakat, ada sedekah. Kalau sedekah setiap hari kita dianjurkan. Ada haji. Sekarang setahun sekali. Ya kan? Dan ada umur yang bisa kita kerjakan sepanjang tahun. Maka ini semua buat program hidup anda. Mulai dari yang wajib. kemudian ada sempurnakan dengan yang sunnah. Yang ketiga teman-teman sekalian. Jauhi semua ya, kemaksiatan tutup semua keran-kerannya dimulai dari yang wajib dimulai manusia yang haram ya dimulai dari yang haram ini harus difahami baik-baik jadi apapun yang haram anda tinggalkan tidak boleh sama sekali anda biarkan pintu terbuka masa lalu biarkan berlalu setelah taklim ini tidak boleh lagi begitu juga nanti kalau sudah anda maksimal meninggalkan yang haram anda pindah ke yang makruh makruh pun jangan dikerjakan karena memang kedua hal ini Dilarang dalam agama walaupun makruh tidak berdosa kalau dikerjakan, tapi tinggalkan. Minum berdiri, makan berdiri, kan itu semua makruh hukumnya. Tapi usahakan tinggalkan supaya nanti lama-lama Anda kan menuju kepada kesempurnaan apa yang apa merupakan tujuan hidup Anda. Dan yang terakhir teman-teman yang keempat banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat berdoa ini harus diikutkan juga dengan ada poin kelima sih ya. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelima itu komunitas. Komunitas kita harus komunitas yang baik, yang sehat. Karena kalau kita berteman dengan 10 orang yang jauh dari agama, kita akan terpengaruh. Kita berteman dengan 10 orang para perguruan, kita juga akan terpengaruh. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali. Kata Nabi SAW, Almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya atau lingkungannya. Fal ahadukum ila Maka harus kalian melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian. Jadi jadikan, pilihlah teman-teman yang bisa memberikan kita motivasi untuk selalu beriman kepada Allah di dunia, beramal soleh, bersaing dalam masalah itu, dan di akhirat dia bisa memberikan syafaatnya. Bukan justru orang di dunia menyesatkan kita, di akhirat malah bisa menarik kita ke api neraka. Wa na'udzubillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Swt menyatukan kita di surga Firdausnya. Tanpa hisap sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Dan kalau ada benar pasti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau salah dari saya teman-teman sekalian mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.